Salam sejahtera Malaysia. Apa khabar sekali lagi? Buat kesekian kalinya, dah banyak kali dah pun. Aku muncul lagi. Kamu berikan komen, tekan butang subscribe, like dan share, komen banyak-banyak. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan, Perhimpunan Agung UMNO 2021 telah selesai. Salah satu yang mengejutkan ialah di dalam ucapan terakhir daripada Tok Mat Hassan yang nampaknya mengejutkan dan tak sangka Tok Mat Hassan sanggup membuat ucapan sedemikian, tuan-tuan dan puan-puan. Salah satu usul yang telah diterima oleh Perhimpunan Agung UMNO 2021 adalah usul untuk menangguhkan sekali lagi pemilihan parti. Tuan-tuan dan puan-puan, setiap persatuan ataupun setiap badan-badan organisasi yang berdaftar dengan ROS mempunyai perlembagaan tersendiri dan perlembagaan ini wajib dituruti jika mahu ROS kekalkan badan organisasi tersebut. Jika tidak, organisasi tersebut berkemungkinan berhadapan dengan masalah amat besar. Salah satu yang boleh dihadapi oleh organisasi tersebut adalah dibatal atau diharamkan. Inilah yang mungkin terjadi kepada UMNO, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana usul untuk menangguh pemilihan parti tiada dalam perlembagaan. Apakah UMNO kini terdedah untuk diharamkan? Saya bacakan kepada kamu semua satu artikel yang ditulis oleh Sahbudin Hussein. Sahbudin Hussein di sahbudin.com.net. Bertarikh 19 Mac 2022. Saya bacakan. Perhimpunan Agung UMNO atau PAU 2021 yang berakhir pada petang tadi, iaitu pada 19 Mac, sebulat suara telah meluluskan usul untuk menangguh pemilihan parti selama 6 bulan selepas PRU 15 diadakan. Bermakna ini adalah penangguhan buat kali kedua yang mahu dinikmati oleh UMNO setelah pemilihan parti semasa sudah pun ditangguhkan selama 18 bulan yang tempohnya sepatutnya berakhir pada 29 Disember tahun ini. Tetapi berbanding menangguhkan pemilihan selama 18 bulan sebelum ini adalah perkara yang memang tertulis dalam perlembagaan UMNO. Menangguhkan lagi selama 6 bulan ini perlu membuat permohonan khusus kepada pendaftar pertubuhan atau ROS untuk di kelulusan tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, ketika ucapan penggulungan daripada timbalan Presiden UMNO Malaysia iaitu Tok Mat Hassan atau nama sebenarnya Muhammad Hassan dalam ucapannya tersebut berkata, sehubungan dengan itu, UMNO akan membuat permohonan segera kepada ROS berkaitan perkara tersebut. Beliau juga meminta Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob agar campur tangan bagi memastikan permohonan itu tidak berdepan masalah. Nampaknya belum apa-apa lagi Tok Mat Hassan atau Muhammad Hassan sudah pun mulai menunjukkan kecenderungannya untuk UMNO campur tangan dalam hal ehwal kerajaan. Dalam masa yang sama, tuan-tuan dan puan-puan, dengan penuh yakin beliau menegaskan, bersama lulusnya usul tersebut bererti jika PRU 15 diadakan pada tahun 2030 sekalipun, pemilihan UMNO hanya akan diadakan 6 bulan selepas itu. Tuan-tuan dan puan-puan,
Maksud ini amat berat, amat tersirat, dan penuh dengan misteri. Kalau PRU hanya diadakan 2030, maksudnya waktu itu selepas itu 6 bulan pun barukah pemilihan dibuat? Tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya PRU hanya akan diadakan pada 2023, adakah kerana setelah diluluskan hanya 6 bulan selepas PRU baru ada pemilihan? Mungkin itu maksud Sabudin Hussein. Kenyataan tersebut, kata Sabudin Hussein, dengan sendirinya menggambarkan betapa begitu gairah dan terdesaknya kepimpinan UMNO yang sedia ada mahu PRU 15 tetap didahulukan berbanding pemilihan parti tanpa memperdulikan perlembagaan sendiri. Soalnya, mampukah hasrat UMNO itu menjadi kenyataan? Kerana usul PAU bukanlah suatu perkara yang boleh mengubah atau mengatasi perlembagaan parti, tuan-tuan dan puan-puan. Perlembagaan UMNO hanya memberi kebenaran pemilihan parti ditangguhkan selama 18 bulan dan tiada lagi penangguhan tambahan buat kali kedua selepas itu dibenarkan. Akhirnya, tuan-tuan dan puan-puan, perkara ini terserah 100% kepada budi bicara ROS dan menterinya. Menteri itu ialah Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin yang juga adalah merupakan Setiausaha Agung Bersatu, sama ada mau meluluskan atau sebaliknya. Bagaimana jika permohonan UMNO itu tidak diluluskan? Apakah UMNO sedia untuk mengadakan pemilihannya sebelum 29 Disember ini walaupun kiranya parlimen belum lagi dibubarkan? Atau jika permohonan itu ditolak oleh ROS, ia akan membuat UMNO lebih mengasap Ismail Sabri Yaakob hingga ke dinding agar segera membubarkan parlimen secepat mungkin? Inikah erti dan bentuk kestabilan bagi Zahid Hamidi yang kini menerajui UMNO? Tuan-tuan dan puan-puan, yang nyata, seperti ikan yang busuknya bermula dari kepala, selagi UMNO dipimpin oleh pemimpin yang bermasalah, selagi itulah kecelaruan akan terus berlaku tanpa ada titik nokta. Persoalan yang lain ialah, tidak mungkinkah tindakan meluluskan usul menangguhkan pemilihan selama 6 bulan selepas PRU 15 itu satu tindakan yang boleh menyebabkan parti UMNO diharamkan kerana melanggar perlembagaannya sendiri? Itu satu persoalan. Ditulis oleh Sabudin Hussein melalui sabudinhussein.com.net 19 Mac 2022. Ini adalah tulisan pendapat pribadi daripada Sabudin Hussein dan tidak semestinya menggambarkan pendapat dan pendirian dari channel ini, tuan-tuan dan puan-puan. Saya hanya bacakan, terpulang kepada ROS, terpulang kepada menterinya, terpulang kepada perlembagaannya sendiri, adakah diluluskan atau tidak. Tuan-tuan dan puan-puan, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share, komen banyak-banyak. Tekan butang notifikasi untuk dapatkan berita terkini dari channel ini. Kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia. Bye.